Tenanan. Tenanan. Tidak BST mas, yang kemarin itu lah. Senggolan. Oh iya, itu sudah kami proses. Driver atas nama Rohmat sudah kami berhentikan karena itu pelanggarannya masuk kategori berat. Itu disengaja ya? Ya, yang jelas yang bersangkutan itu sudah menyalahi SOP, sudah melewati ini Pak, marka pembatas untuk kereta itu sudah. Kesalahannya kategori berat, sudah langsung kami berhenti. Nah ini anu apa? Kerugian dari KAI baru dihitung. Nanti kami tunggu sudah anu apa? Surat dari KAI. Ini ya pertama-tama saya mohon maaf sekali untuk para penumpang, para pengguna setia BST dan juga KAI atas kejadian ini. Moga-moga kedepannya tidak terulang lagi dan yang jelas driver yang bersangkutan sudah kami berhentikan. Untuk kontraflownya gimana mas? Mungkin ke depan evaluasi atau seperti? Yang namanya transportasi umum itu jalurnya ya, jalur pulang dan perginya itu harus ada di jalan yang sama. Idealnya ya. Jadi memang idealnya memang kontraflow. Tapi saya lihat memang sejauh ini banyak sekali yang ini apa yang tidak setuju Slamet Riyadi itu kontraflow ya karena menambah macet dan lain-lain. Dan ya kemarin sebenarnya sudah kami rapatkan dengan Disu dan pihak dari BST-nya juga. Tapi yang jelas nanti misalnya sudah tidak pandemi lagi, ini kan BST feeder semuanya kan ada program by the service. Saya yakin ke depan BST itu bisa lebih ramai lagi dan kalau warga menggunakan transportasi umum ini otomatis yang namanya kemacetan di Slamet Riyadi ini pasti akan terselesaikan. Ya karena pandemi ini kan kelihatan kosong ya. Yang mereka resahkan kan itu. Sudah kontraflow, makan jalan, bisa kosong itu kan yang dikeluhkan. Tapi nanti ke depannya akan lebih kami perbaiki lagi. Saya yakin kok kalau nggak pandemi itu pasti ramai anak-anak sekolah naik BST dan feeder-feedernya. Dan ini ke depannya juga koridor-koridornya kan akan kami tambahkan lagi. Dan belum tahu, nanti kami kaji dulu. Nah ini kan sudah sebelum saya menjabat kan sudah kontraflow dulu. Nanti kalau saya ganti lagi orang-orang malah tambah bingung. Dan nanti kami kaji lagi plus minusnya seperti apa kami evaluasi lagi. Kalau sebenarnya kan kita sendiri sudah melakukan komunikasi dengan KAI sendiri, mungkin mas terkait antara kontraflow dan nanti akan ada. Sudah. Nanti kami koordinasikan lagi. Kesenangan.